kabarnya ya hari ini? Baik dong Inang, apalagi kita mau memuji Tuhan nih, pasti penuh dengan sukacita. Iya, adik-adik sekolah minggu di rumah sudah siap semua ya, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita praibadah dulu ya kakak. Nah sebelum kita praibadah nih Inang, gimana kalau kita ajak adik-adik dulu buat siapin keperluan ibadah hari ini? Apa itu yang pertama? Yang pertama ada Alkitabnya, jangan lupa, sama Kidung Jemaat. Pena dan buku tulis jika dibutuhkan. Nah, yang ketiga juga jangan lupa, siapkan persembahannya dan dilipat yang rapi ya. Oke Kak Devi, kita akan mulai. Sebelum itu kita sapa dulu dong nang, adik-adik kita. Anak Sekolah Minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Kayaknya sekali lagi ya nang, tapi yesnya tiga kali. Anak Sekolah Minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes, yes, yes. Udah pada gak sabar kayak Nina. Kalau gitu langsung aja Nina, kita pemanasan dulu pakai nyanyi. Lagu apa ya? Kita lagu Matahari Terbit Dari Mana kakak? Matahari kan terbitnya dari timur. Berarti kita nyanyi dulu dong dari terbit matahari. Kita nyanyi sama-sama. Sebelum itu biasanya kita memulai ibadah dengan apa Nina? Kita berdoa, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Sekali lagi kita nyanyi lagu apa ya? Kita nyanyi Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kalau gitu adik-adik di rumah ikut berdiri ya. Kita buat gerakannya sama-sama. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan
Udah pada semangat nih Nang buat memuji Tuhan. Sudah. Kalau gitu kita berdoa dulu, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga hari ini Tuhan. Puji syukur Bapa untuk nafas kehidupan serta kesehatan yang boleh kami rasakan dan kami terima hingga hari ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memuji Engkau, walaupun di rumah masing-masing kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa, untuk melingkupi hati kami Bapa, menyucikan hati dan pikiran kami, untuk dapat fokus memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan Engkau Bapa, agar kami boleh menerima berkat-Mu tanpa terhalang suatu dosa apapun Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati juga adik-adik sekolah minggu, Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu juga Bapa, agar dapat melayani Engkau, agar dapat memuji dan memuliakan Engkau dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga kedua orang tua adik-adik sekolah minggu, agar dapat membimbing mereka lebih lagi Bapa untuk menjadi anak yang taat akan Engkau. Engkau berikan kami kesehatan Tuhan, Engkau yang berikan kami hati yang baik, hati yang penuh sukacita untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau menjadi berkat bagi orang lain. Ya Bapa, kami juga akan memulai ibadah kami, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman nanti Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Biarlah kiranya Engkau buka hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu agar dapat menerima firman-Mu dan memakaikannya dalam kehidupannya sehari-hari Yesus. Kiranya Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpuji termulialah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita udah berdoa. Biasanya kita baca hukum Taurat nih Nang atau titah. Gimana kalau hari ini kita baca titah keberapa ya Nang? Kita akan membaca titah pertama. Yang pertama. Adik-adik di rumah udah hafal kan ya? Nah, kalau gitu kita bacakan sama-sama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita baca sekali lagi ya, Nak. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Nah, kalau gitu kita nyanyi lagi gimana, Nang? Ya, kita nyanyi sebelum ayat hafalan. Kita nyanyinya sambil berdiri lagi nih. Adik-adik di rumah ikut berdiri yuk. Kita nyanyi... Yesus Pokok. Okay. Kita buat gerakannya sama-sama. Kita akan memasuki ayat hafalan. Masih ingat ya, karena minggu lalu sudah diingatin ya kakak? Sudah dong Ina. Tertulis di mana ya kakak ya? Ayo adik-adik ada yang ingat tertulis di mana?
Iya. 1 Korintus 13 ayat 5. Kita sama-sama ya mengucapkannya. 3. Ya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita ulangi sekali lagi ya, Nang ya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, diingat ya adik-adik, 1 Korintus 13 ayat 5. Kalau gitu, kita kembali bernyanyi untuk memuji Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari lagu apa ya, Nang? Bagaikan bejana. Nah, kita serahkan diri kita untuk dibentuk sama Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Kita akan mendengarkan warta atau pengumuman sekolah minggu hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Yang pertama, nama minggu kita adalah Minggu Kedua setelah Trinitatis. Yang kedua, topik minggu kita untuk hari ini, tumbuh kuat di dalam Tuhan. Kita ucapkan sama-sama ya, tumbuh kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya, kami hanya ingin mengingatkan, ayat hafalan kita tertulis dari 1 Korintus 13 ayat 5. Adik-adik sekolah minggu yang sudah hafal, silahkan dikirim rekamannya ke guru-gurunya sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, untuk itu, untuk adik-adik sekolah minggu juga yang akan menghadapi ujian, kami mengingatkan jangan lupa berdoa dan juga belajar. Semoga semuanya bisa mengikuti ujian dengan baik. Dan yang terakhir, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 13 Juni sampai tanggal 19 Juni. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta atau pengumuman kita untuk anak sekolah minggu. Kita akan melanjutkan ibadah kita selanjutnya. Apa kakak? Kita nyanyi lagu Karena Tuhan Yesus Selalu Sanggup nih, Nang. Memberkati kita, melingkupi kita. Gimana kalau kita nyanyi lagu Dia Sanggup? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sambil kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyi Dia Sanggup.
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Sintua Boru Tobing. Shalom anak sekolah minggu HKBP Raja Wali. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya nak. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami, semua anak-anak sekolah minggu, begitu juga orang tua anak-anak sekolah minggu, boleh kembali mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Bukakanlah hati kami agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki, yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 21. Inang akan membacakannya untuk kalian semua. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu, apakah engkau tahu apa itu bait Tuhan, nak? Ada yang tahu apa itu bait Tuhan? Bait Tuhan adalah rumah Tuhan atau tempat kediaman Tuhan. Sering juga disebut dengan gereja. Gereja adalah tempat orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus berkumpul dan bersekutu, menyembah dan memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam gereja, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan berdoa. Ia akan memuji nama Tuhan lewat kidung pujian yang dinyanyikan. Dan kita percaya, ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Tetapi, tahukah engkau nak, gereja yang sebenarnya? Mari kita lihat gereja yang sebenarnya itu di mana ya? Ayo kita buka Kidung Jemaat nomor 257. Kita menyanyikannya ya nak. Kidung Jemaat nomor 257. Kita nyanyikan sama-sama ya nak. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja.
gereja yang sebenarnya adalah kita, orang-orangnya. Gereja yang sebenarnya adalah tubuh kita. Tubuh kita ini adalah tempat bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Melalui rohnya, roh Tuhan hadir di dalam tubuh kita. Roh Tuhan itulah yang disebut dengan Roh Kudus. Roh Tuhan itulah yang senantiasa mengingatkan kita akan kebenaran. Jika engkau berbohong, maka Roh Tuhan itu akan mengingatkan engkau. Engkau tadi sudah berbohong. Jika engkau melakukan kesalahan, nak, maka Roh Tuhan tadi akan mengingatkan engkau. Roh Tuhan itu juga akan memberikan penghiburan kepadamu. Jika engkau bersedih, jika engkau dalam kesusahan, maka Roh Tuhan yang diam di dalam tubuh kita ini akan memberikan penghiburan. Kita tidak jadi sedih terus ketika mama atau papa atau siapa saja keluarga kita yang sakit. Kemudian kita bersedih. Roh Tuhan tadi akan memberikan penghiburan kepada kita. Memberikan kekuatan. Nah, jikalau tubuh kita ini, nak, dijadikan Tuhan sebagai baitnya, sebagai tempatnya yang kudus, maka kita haruslah menjaga tubuh kita dan merawatnya. Bagaimana ya menjaga tubuh kita dan merawatnya? Yang pertama, tubuh kita ini tidak boleh dicoret-coret. Tangan atau kaki diwarnai, kemudian telapak tangannya diwarnai, kakinya juga diwarnai, tidak boleh. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Bagaimana lagi menjaga dan merawat tubuh kita, nak? Kita harus mandi setiap hari. Berapa kali ya kita mandi setiap hari? Dua kali, pagi dan sore. Mandilah dengan bersih pakai sabun. Rambutnya disampo. Maka tubuh kita akan bersih. Bagaimana lagi menjaga dan merawat tubuh kita? Kita harus makan makanan yang bergizi. Ada anak sekolah minggu, ketika makan, ia hanya mau makan nasi dan lauk pauknya saja. Ia tidak mau makan sayur. Nang, sayur itu kan pahit, nang. Siapa yang bilang sayur itu pahit? Coba, nak. Mama tidak akan membuat sayur itu pahit. Cobalah, nak. Sedikit demi sedikit, pasti engkau lama-lama akan suka. Karena sayur itu penuh dengan gizi dan vitamin. Ada kata pepatah yang mengatakan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Anak-anak sekolah minggu, jika tubuhmu sehat, maka penyakit tidak mudah datang menyerang tubuhmu. Apalagi sekarang pada masa COVID-19. Penyakit itu tidak akan datang ke dalam tubuhmu jika engkau makan makanan yang bergizi. Jadi mulai sekarang harus makan sayur ya, nak. Sayur itu tidak pahit. Dicoba ya, nak ya. Kemudian, bagaimana lagi menjaga dan merawat tubuh kita, tempat bait suci Tuhan?
kita harus rajin berolahraga. Jangan karena kita sekarang belajar secara daring di rumah, lalu kita bangunnya lama-lama. Dan setelah bangun, tidak ingat lagi berdoa, langsung menghidupkan TV atau mencari handphone. Tidak seperti itu ya nak. Kita harus tetap berolahraga. Inilah Tuhan inginkan yang kita lakukan. Agar tubuh kita ini sehat, tubuh kita ini kuat, tubuh kita ini kita jaga dan kita rawat. Jadi, inilah yang dikehendaki Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah tempatnya. Maka tubuh kita ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita lindungi ya nak. Karena dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, maka jiwa kita pun kuat. Mau melakukannya nak? Mau? Lakukanlah itu setiap hari. Tubuh kita ini adalah gereja. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Oleh sebab itu, biasakanlah senantiasa menjaga dan merawatnya. Berdoalah kepada Tuhan agar engkau senantiasa diberikan kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya nak ya? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh didengar pada hari ini untuk anak-anak-Mu semuanya. Biarlah Tuhan firman-Mu yang boleh mereka dengar, boleh mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Berikanlah kekuatan buat mereka untuk dapat melakukannya. Tuhan di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan engkau semua yang memberkati mereka. Begitu juga dengan para orang tua anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa jikalau ada anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini dalam keadaan sakit, berikanlah mereka kesembuhan. Berikanlah mereka kekuatan. Begitu juga Tuhan, pada minggu ini anak-anak sekolah minggu ada yang menghadapi ujian kenaikan kelas yang mereka lakukan secara daring. Biarlah Tuhan engkau yang memberkati mereka, berikan mereka kepintaran, berikan mereka hikmat yang daripada-Mu sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang taat dan takut kepada-Mu. Tuhan di dalam surga, kami juga berdoa untuk semua orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu. Jikalau ada yang dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan. Berkati juga pekerjaan orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu. Sehingga mereka Tuhan boleh membimbing dan mendidik anak-anak mereka seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau berkenan untuk mendengarnya. Ampunilah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kembali bahwa tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Jadi, adik-adik di rumah harus hidup kudus, harus selalu memuliakan Tuhan, dan jangan melakukan dosa atau perbuatan tercela. Ya kan, Inang? Iya, benar. Nah, kalau gitu gimana kita respon firman Tuhan melalui pujian kita, Inang? Ya, tapi sekaligus kita mengumpulkan persembahan. Oke, nah persembahannya dilipat yang rapi dan diberikan pakai tangan kanan.
Nah, kita nyanyi lagunya yang ada hitungannya. 1, 2, 3, lagu apa ya, Nang? Marilah kawanku. Kita nyanyi sama-sama. Sekolah Minggu, kita telah selesai ibadah pada hari ini. Tetapi kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita lipat tangan, kita berdoa ya nak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak-kakak sekolah Minggu mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.